こんにちは、皆さん。さよ、いすべてめぐれ、マレーシア。Hari ini, saya nak cerita satu kes yang memang pelik, guys. Iaitu Voldemort Jepun haram dengan lebih 10 orang perempuan selama 20 tahun. Ingat Hollywood je ada Voldemort. Dekat Jepun pun ada. Jadi, Voldemort Jepun ni, nama dia Hirohito Shibuya, berumur 74 tahun. Dan dia ni pada 4 Julai 2023 telah ditangkap polis. Akibat, dia membawa seorang gadis umur 21 pergi ke rumah dia. And then, dia ugut perempuan tu. Dia kata, kalau kau keluar dari sini, aku akan cincang kau. Aku akan bunuh kau, dia kata itu. Jadi, perempuan ni pun takutlah. So, dalam ketakutan tu, dia berjaya melepaskan diri. Dia pergi ke polis dan laporkan pada polis lah. Jadi polis pun cepat-cepat pergi ke rumah Shibuya. Pergi ke rumah Shibuya, ingatkan kes tu kita rasa dah jahat dah. Korang ada macam, wah itu jenayah lah ni. Tapi bila masuk je rumah, dia tangkap rupanya ada banyak lagi rahsia Shibuya ni yang dia simpan kat rumah dia. Ha, apa itu? Iaitu dia tinggal dengan 10 orang wanita dalam rumah tu. Dia berpoligami, guys. Dekat Jepun tak ada undang-undang poligami. Ha, ini yang pelik je dia ni. Walaupun muka dia macam Voldemort eh. Tua dah ni. Tapi tetap ada 10 awet. Awak masih tinggal. Jadi macam mana Voldemort Jepun ni, Pakcik Shibuya ni dapat tackle 10 awet lebih ni? Okay, dia guna teknik brainwashing. Ha, brainwashing, dia akan brainwash kepala perempuan tu supaya menerima dia dan setia dengan dia. Cerita dia sebenarnya, dulu-dulu lah, Pakcik Shibuya ni diceraikan oleh bini dia dan dibuang kerja. Jadi dalam keadaan terdesak tu, dia pun nak, kata nak survive. So dia buat tilik nasib. Ha, dia tilik nasib kat rumah dia, lama-lama dia buat orang suka. Lama-lama dia buat, dia makin popular dan orang makin ramai. So sejak tu rasa, oh bisnes aku ni, orang kata berkembang juga kan. Aku ada bakat juga. Dia benda bangga lah kan. Lepas tu dia pun bercadang untuk expand lagi bisnes dia. Dia hire lah assistant dan sebagainya. Ha, dekat situlah terbina Empire Shibuya yang haram. Okay, macam mana dia boleh, orang kata, brainwash perempuan ni? Okay, first kali perempuan tu masuk je rumah dia, bilik dia, dia akan, orang kata, hias benda-benda yang apa, extraterrestrial, benda-benda macam alien semua tu kan. Orang dah rasa macam, weh, benda ni wujud ke? So, sampai je kat tempat duduk, dia nampak je muka perempuan tu, kata, saya dah tahu apa yang awak nak. Oh, macam kalau cuba perempuan cakap, ah, pakcik dah tahu dah apa yang awak hajatkan. Ah, macam tu, dia dah tahu. Yang kedua, dia dengan turban hitam dia, crystal ball, dia buatlah upacara, dia baca-baca lah. Sampai tu, tiba-tiba dia kata, oh, aku nampak masa depan, aku nampak masa depan, dia kata. Perempuan tu tanya lah, masa depan apa? Dia kata, kau akan mati. 2-3 hari kau akan mati. Kau akan dibunuh, kau akan diculik oleh alien, dia kata. Perempuan ni takut lah kan. Tapi kata, tapi tak apa, aku boleh tolong kau, dia kata. Perempuan tu tanya, macam mana? Macam mana? Dia kata, pada masa aku kecil dulu, dia cerita, bukan saya. Kata, pada aku kecil dulu, aku pernah diculik oleh alien. Jadi pada badan aku, aku ada cecair alien. Jadi untuk anda selamat daripada diculik oleh alien dan dibunuh, cecair alien ni aku akan transfer kat badan kau supaya engkau akan selamat. Macam mana dia transfer? Saya tak tahu. Jangan tanya saya. Ha, tapi itulah cara Shibuya nak dapatkan perempuan tu. Ha, senang cerita, dia mempergunakanlah dengan brainwashing. Dan isteri-isteri Shibuya ni sebenarnya memang sayangkan dia. In fact, isteri-isteri Shibuya bagi dia 80,000 yen sebulan. 80,000 yen sebulan bersamaan kalau Malaysia, RM2,600 sebulan dekat Shibuya ni. Daratlah dengan 10. Tak kena living in a very wealthy life kan? Bini dapat, duit dapat. Apa korang nak lagi? Dia memang, orang kata, hebat lah. Tapi cara yang salah, guys. Eh. So, itulah orang kata kisah Voldemort Jepun. Dah ditangkap dah pun, dah dikenakan hukuman. Jadi, dekat sini, guys, kita dapat satu pengajaran di mana perempuan, jangan percaya kata-kata lelaki. Bukanlah semua lelaki lah. Voldemort tadi itulah. Jangan percaya kata-kata lelaki yang cuba manipulate awak. Awak cuba belajar sosial, cuba belajar macam mana nak orang kata asingkan. Adakah niat baik atau niat jahat? Jangan awak directly percaya orang yang berkata-kata manis, berkata-kata orang kata sampai bulan bintang. Jangan. Okay, equip diri awak dengan ilmu supaya awak boleh asingkan benda-benda tu secara logikal. Jangan percaya alien.